Mas. Kalau kalian lagi tes terus dia tiba-tiba ngambil HP? Tidak, Mas. Tidak izin lagi. Ngajar kawan. Hah? Jangan mentang-mentang ada istri semena-mena ngambil HP. Ada orang tua tuh izin. Mas. Eh, jangan udah ngerasa kuat? Belum, Mas. Tawaran enggak? Tidak, Mas. Kalau tawaran gimana? Hukum, Mas. Hukum apa? Ayo, berlari, Mas. Dikeluari? Ya, Mas. Tempeleng ya? Ya, Mas. Main juga? Ya, Mas. Ketahuan kalian tawuran di sini? Nah, eh? Rasa udah kuat? Belum, Mas. Belum, Mas. Kasih ram, kasih ram. Waduh, izin, Mas. Jangan ngeraso. Adik yang WW kita kendak-kendaknya di sini. Mas. Kalau nggak bisa dibilangin, silakan keluar. Ingat, kami tidak butuh kalian yang arogan di sini. Oke, Lur. Jadi di sini lagi tes kenaikan tingkat. Ya, dan salah satu yang tes ada adiknya istri saya, adiknya Wewe Wita. Dia sekarang sabuk jambon, mau naik sabuk hijau. Nah, di sini saya mau ngerjain dia ya, tapi nunggu dia selesai tes dulu. Kita marah-marahin ya. Kalian nggak pernah kan ngeliat aku marah? Nanti kita coba marahin adiknya istri. Kapan lagi kan marah-marahin adiknya istri? Nanti kita lihat setelah selesai tes, baru kita kerjain ya. Kita marah-marahin dia. Oke, kita tunggu dia. Dia sekarang lagi tes di pos yang lain. Tunggu setelah di pos ini, dia setelah tes, baru kita kerjain. Ini pos terakhir soalnya, jadi bebas waktunya. Oke, kita tunggu. Jadi ini tempat tes terakhir. Semua pada ngumpul ini. Sudah habis tempat tes, pos terakhir. Ini itu bisa dilihat ada siswa yang tes terakhir. Salah satunya ada adiknya Wewe kita. Kita lihat ya. Wah, sumpah. Di sini pada siap semua. Ini tes terakhir, sudah tes baru kita kerjain ya. Enggak ngopi, Gong. Enggak, Mas. Ngopi, Gong. Enggak, Mas. Ini kenapa rame-rame ini? Enggak jauh, Bu. Enggak mampu kalian, cuma dua orang yang angkat kursi ini. Berat, Mas. Mampu, Mas. Hah? Mampu, Mas. Ini maksudnya apa ini? Tau sini. Assalamualaikum, Mas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dia mau jawab, udah aku menyapa. Ayo. Aku yang mau sini. Tes Mas. Siapa? Ketua ranting, Mas. Ah, ketua ranting. Kau sedang kendal. Mas. Jama, salam, Mas. Ah, mentang-mentang kakak ipar. Jama. Itu kan kita. Jama. Jama. Hah? Ngambil itu. Jama. Ada kita. Jama. Mentang-mentang kakak ipar buat kau. Jama. Jama. Kanan-kanan masuk. Oke, Lur, tenang aja ya. Jadi takaran pukulan kita itu sudah ditakarkan dan insya Allah tidak membuat mereka apa ya sampai mules. Karena yang dipegang perut dulu, makanya ketika kita ingin memukul perutnya, cari dulu batasan ulu hatinya di bawahnya yang kita pukul, karena kalau di perut itu ada otot untuk menahan, tapi tetap dikontrol ya. Nah, sini mereka udah selesai tes, kita panggil lagi kali ya di adiknya Wewe ini, kita marahin. Sini dulu, sini semuanya sini. Oh, dipanggil cepet. Jangan jauh-jauh. Ini lagi. Jangan jauh-jauh. Kenapa nangis? Hah? Sini kok. Kok nangis? Enggak, Mas. Sini. Dekat dipanggil. Hah? Tuh. Kok nangis? Enggak, Mas. Nangis? Enggak, Mas. Nangis. Enggak kuat nangis. Mending berhentilah. Enggak, Mas. Hah? Enggak, Mas. Enggak kuat. Kuat, Mas. Udahlah, ngapain ikut esa terati? Nangis Kak tadi. Hah? Nah, beneran? Kuat, Mas.
Mau di sini. Izin Mas. Sini kok. Tadi kalian lagi tes dia ngambil HP sopan deh. Sopan. Enggak, enggak. Hah? Oh, ngambil HP kau boleh lah. Kapan? Sopan enggak? Tidak, Mas. Kalau kalian lagi tes terus dia tiba-tiba ngambil HP. Tidak, Mas. Tidak, Mas. Tidak izin lagi. Ngajar kawan. Hah? Jangan mentang-mentang ada istri semena-mena ngambil HP. Ada orang tua tuh izin. Ya, Mas. Eh, jangan udah ngerasa kuat. Belum, Mas. Aku enggak tahu Karita dulu. Sopan enggak? Tidak, Mas. Tidak. Belajar, bangunnya. Oke, jadi warga tawuran. Tawuran ya? Ya, Mas. Kalau tawuran gimana? Hukum, Mas. Hukum apa? Ayo. Berlari, Mas. Dikeluari? Ya, Mas. Kempeleng ya? Ya, Mas. Main juga? Ya, Mas. Ketahuan kalian tawuran di sini? Nah, eh? Rasa udah kuat? Belum, Mas. Belum, Mas. Masih jambon sudah celanang celonong di sini. Siapa yang nyuruh? Mas Angki, Mas. Jadi lebih menghormati Mas Angki daripada aku. Siapa tidak, Mas? Hah? Kuat. Siapa, Mas? Kalian ini ngapain di sini? Hah? Udah atas ya? Udah selesai, Mas. Belum selesai, mau tes lagi? Hah? Mau tes lagi? Tes apa di sini? Tes apa di sini? Tes fisik dan mental, Mas. Dan mental, Mas. Udah kuat fisik ya? Hah? Udah kuat belum? Belum kuat. Mau dites lagi? Jawab. Kau? Udah kuat fisik? Belum, Mas. Hah? Belum, Mas. Mentalnya udah kuat? Belum, Mas. Tadi kenapa ngambil HP celanang celonong tadi? Siap salah, Mas. Kalau salah siap diapain? Dihukum, Mas. Hukum apa? Bebas, Mas. Hah? Bebas, waduh. Beneran bebas? Ya, oh, Mas. Udah aku dateng gak? Uts. No. Wow. Kasih Ham, kasih Ham. Keras, Jav. Udah kuat, belum? Belum, Mas. Hmm? Belum, Mas. Keras? Kau ngomong tuh dilihat. Ya, Mas. Jangan merem-merem. Ngelawan? Udah, Mas. Kalian ngapain gini? Lihat ya kuda-kuda kalian diam-diam. Hah? Kuda-kuda dengar, uts. Berhenti ya, habis ini berhenti. Siapa ini kuda satrati? Udah, Mas. Capek-capek. Sini kalian tuh bukan latih fisik doang. Sopan santun. Ngerak? Ngerak, Mas. Jangan mentang-mentang serumah, seenak-enaknya. Ada siapapun di sini kalau ngambil barang izin. Siapa? Permisi. Siapa? Orang tua semua di sini. Siapa? Berhenti aja ya. Siapa? Hah? Siapa? Berhenti habis ini. Sudah. Kami sudah kasih tahu kalian kalau mau berhenti dari sekarang. Kami tidak pernah memaksa kalian untuk ikut latihan. Ya. Tidak sanggup, silakan pulang. Karena di sini bukan melatih mental fisik kalian doang. Sopan santun. Ya. Tegap. Tahan. Orang ngomong fokus. Kalau kurang ajar mending keluar dari sini. Ngerak, oi. Dengar, Mas. Kalian roll ke kursi sana, balik lagi sini. Cepat, sana. Izin, Mas. Izin, Mas. Izin, Mas. Oh, hidup. Sana, cepat. Roll. Hidup, hey, punggung, hey. Pakai punggung. Jangan pakai kepala. Gak bisa marah sih aku. Sudah? Sudah, Mas. Sikap kalau sudah. Motornya belum. Eh, cewek, cepat gabungin cewek. Berdiri. Berdiriin cewek. Sarah. Berdiri. Sarah lagi berdiri. Kalian ini sikap. Kalau orang ngomong sikap-sikap. Ya. Kalian ini bakal naik hijau.
Makin dewasa. Sopan santunnya dijaga. Apalagi di sini warga banyak. Kalian tes terakhir. Semuanya fokus ke kalian. Kalau nggak sanggup berhenti ya di sini. Percuma. Banyak siswa kurang ajar. Mending berapa siswa nurut. Bagus, kuat. Kami nggak butuh kalian yang arogan. Kalau nggak bisa dibilangin, silakan keluar. Ingat, kami tidak butuh kalian yang arogan di sini. Daripada nanti bikin malu organisasi. Janji berubah. Janji, Mas. Mentalnya dikuatin. Mas. Jangan cengeng. Ya, Mas. Ya, jangan nangis. Apapun yang terjadi, jangan cengeng. Mas. Ya, Mas. Lebih disiplin lagi. Ya, Mas. Ya, Mas. Naik hijau. Tinggal satu langkah lagi, putih kecil. Tabung uang. Sama. Kami tidak nyuruh kalian minta uang sama orang tua kalian untuk naik tingkat, untuk pengesahan. Tabung dari sekarang. Ngera? Sama. Hah? Deh, laporan sana. Inmas. Ya, apa? Ya, jadi sebenarnya dikasih shock terapi, kayaknya enggak shock terapi juga sih ya. Cuman pengen marah-marahin dia aja. Ya, apapun itu, ingat ya, shock terapi ini bukan diajari tentang keras-kerasan aja. Ya, tapi bagaimana caranya kita melatih mental dia, membentuk mental dia, makanya tadi pelatih bentak-bentakan ya. Jadi ya, di fisik mentalnya mereka tuh lebih kuat diteriakin ya. Warga-warganya nadanya nada tinggi semua, tapi ya tetap harus jangan nyawur sih ya. Kebanyakan warga-warga yang gak aktif malah yang lebih ngawur. Apapun itu, kita melatih mereka untuk menjadi lebih kuat, tapi tetap terarah ya. Ingat lur, ya ikhlas ya. Aku gak bisa untuk marah-marah ya. Aku justru takut kalau nyerang, kalau nendang, itu lebih takutnya terlepas. Power nggak kekontrol lebih berbahaya. Ya, jadi buat dulur-dulur, apapun itu, keras boleh, tapi tetap terarah. Keras tujuannya melatih, tapi tanpa menciderai. Killer, bagaimana? Tetap, dan satu lagi, tetap jaga marwah persaudaraan, hati-hati terhati. Kita bentuk siswa-siswa kita. Bukan cuman keras aja, bukan cuman kasar aja, tapi kita membentuk fisik, teknik, dan kerohaniannya juga. Salam persaudaraan.